apa nih yang mau dilakuin nih? Pertama nih. Pertama saya ya pengen peluk semua keluarga saya lah. Saya minta maaf sama keluarga saya udah ngecewain banget kan kemarin gitu. Jadi apa ya? Emang nyesel banget tadi. Tapi apa sih bang dengan adanya kasus ini kapok gitu? Ya kapok banget lah, pembelajaran juga buat saya dan teman-teman mungkin yang lain gitu kan yang masih memakai atau menyalahgunakan narkoba. Ya efeknya tuh janganlah, karena yang rugi juga keluarga juga kan, merugikan segala macam. Jadi ya intinya apapun yang terjadi keluarga itu nomor satu sih. Dan selama di dalam apa aja pelajaran yang didapat? Hikmah apa aja yang didapat? Wah banyak bro, gua di dalam jadi sholat lima waktu ibaratnya. Yang di luar ibaratnya enggak gitu. Sini gua belajar menghargai waktu, gua belajar apa ya, menghargai apa itu arti sebuah makanan gitu. Sampai gua pernah di dalam gua gak makan gitu kan. Maksudnya apa ya, banyak banget lah. Gua di dalam juga gak pengen terpuruk. Olahraga yang gua lakuin di dalam, olahraga, ibadah, ya sih. Jadi memperbaiki diri gue. Jadi membatasi pergaulan gak? Ya itu wajib banget. Jadi ntar di luar sekarang juga ntar gue udah mulai membatasi pergaulan gue. Lebih fokus aja, fokus karir sama keluarga. Kapok banget. Perjuangan hidup yang gak bisa dilupain selama di dalam apa sih, Gung? Selain kayak tadi menghargai makanan gitu kan, ya, masih banyak. Iya, jadi sempet, jadi pas kita apa, makanan itu pernah gue berebutan. Maksudnya ya kita berebutan makanan gitu kan, sampai yang gue ketempaan kacang hijau gitu, panas kan, sampai kayak pengen berantem. Jadi di penjara itu emang benar-benar keras gitu kan. Jadi gue ngambil pelajarannya tuh kayak, ya pas gue di luar gue bakal lebih menghargai waktu, menghargai semuanya nih. Nggak kayak dulu lagi yang sombong ya, yang nggak mau lagi. Allah Allah. Nih. Kamu berapa lama bang? Posisi bang? Bagaimana? Posisi kita berapa? Apa? Posisi kita berapa? Kasasi sekitar 5 bulan. 5 bulan dari pas saya mengajukan kasasi sampai selesai akhirnya gini 5 bulan prosesnya. Jadi nggak ada wajib lapor bang ya? Nggak ada, karena beda skor ini. Gue kan keluarga nggak ngejemput nih, tapi memang tahu kabar soal kebebasan hari ini Gung? Iya, tahu. Udah ada ini nggak sih kayak ritual sosial setelah ini atau gimana? Itu ada bro, pasti yang pasti ada. Kan gue kan bawa baju lumayan banyak ya, jadi nggak gue bawa. Jadi di dalam mau baju-baju nggak bawa. Ya cuma ini doang. Mungkin nanti juga bakal gue buang. Mungkin gue antar bakal ke Sukabumi kan, kampung gue Sukabumi. Jadi mungkin sana sama nenek lah. Jangan lupa subscribe ya.